1235. Bener, ngomong sama ngomong mudun, Bang. Beratnya ini tadi 2. Itu untuk persediaan apa, Mas? Untuk potongannya ini berapa ini, Mbah? Kok enggak ada nih, Mbah? Oke, sahabat tuh, salam pejuang singkong super jumbo. Oke, untuk hari ini lagi proses pemanenan singkong. Ini singkong samin, sahabatku ya. Dan ada singkong keren. Untuk kondisinya ini kita bisa lihat. Ini di usia kurang lebih ini berapa bulan ini, Mas Par? Ini Mas Par 9 bulanan ya? 9 bulan, tapi kayaknya enggak sempurna ini. Masuk mananya, Mas Par ini? Oh, masuk celengnya, Pak. Masuk celengnya ya. Oh, yang ini yang celeng, Mas ya? Iya. Iya. Oke. Oke, untuk singkong celengnya ini. Yang enggak masuk harganya, Mas. Yang enggak masuk harganya untuk bulan-bulan ini, Mas ya. Untuk ke depan enggak tahu juga untuk harganya. Perkiraan gimana harganya ini nanti ke depan, Mas Par ini? Ya juga kurang tahu ini gimana. Nah, masih kurang tahu, Mas Par, ya, untuk kedepannya. Pupuknya mahal. Oke. Komposnya mahal. Komposnya mahal, pupuknya mahal. Harganya tidak menjangkau ini. Oke, ini untuk singkong Garuda atau celengnya ini. Tolonglah, kondisinya, Pak. Nah ini. Tolonglah, Pak. Sangat luar biasa ini. Dan ini untuk singkong saminnya. Lihat ini loh, singkongnya ini. Nah, itu untuk singkong Garuda atau celeng nih, Pak ya. Nah, ini untuk singkong celengnya di sini sangat jago di sini. Oke sekali untuk kondisinya. Untuk di usia 9 bulanan ini. Woi, mantap, mantap sekali ini. Coba ini Pak ya. Wush. Mantap. Dan untuk singkong saminnya. Oh, di sini celeng semua ini, Pak ya. Saminnya sana loh. Nah, itu celeng semua, mantap-mantap buahnya ini. Kita coba lihat untuk singkong saminnya. Nah, ini pendek-pendek sebenarnya buahnya ini, lumayan ini bagus, lumayan banyak. Nah ini tapi untuk besar kecilnya masih menang di singkong celengnya. Nah ini singkong celeng ini yang putih-putih batangnya, ini singkong samin. Nah, ini aja yang bagus juga ini singkong samin. Nah, ini singkong samin, terus ini singkong celengnya. Wush, ini kurang lebih 4 kilo sampai 5 kiloan ini. Nah, ini tuh singkong saminnya. Masih oke untuk singkong Garuda atau celengnya untuk di lahan ini. Untuk pekerja handalan ini 25 tahun dia menguli ini, seniornya kulinya. Mbah, untuk harganya, Mbah, bisa lihat ceknya, Mbah. Mbah Pur, lihat harga singkongnya, bisa lihat ceknya, Mbah. Belum cair. Oh, belum cair ceknya untuk harganya. Bisa saya lihat sebentar, Pak. Nah, ini untuk harganya 1235. Bener, ngomong sama ngomong mudun, Pak. Beratnya ini tadi 2. Itu untuk persediaan berapa, Mas? Untuk potongannya ini berapa ini, Mbah? Kok enggak ada nih, Mbah? Potongannya enggak ada. Hitung bersihnya. Dihitung bersihnya berarti berapa itu, Mbah, kalau dihitung bersih? 27 potong. Potongan 27. Masya Allah, untuk singkong celeng ini, Mbah ya. Lumayan besar, Mbah ya. Besar potongannya. Enggak bisa dinego untuk potongan yang lebih kecil, Mbah. Enggak bisa. Kalau untuk kasesa gimana, Mbah? Kasesa standar 25. 25. Masih 25. 25. Enggak bisa juga diturunkan untuk potongannya. Enggak bisa. Okay. Naik malah bisa kalau cecekannya. Malah naik bisa. Kalau cecekannya jelek. Kalau untuk Cino, Mbah? Cino sama dengan ini. Celeng. Oke. Terus untuk saminnya ini gimana nih tadi ini, Mbah? Sama celeng. Sama-sama celeng ya, Mbah ya? Oke.
Terima kasih sih Mbah ya. Sama-sama. Nah ini untuk kondisi singkongnya yang sudah dimuat ini, lumayan sangat besar-besar sekali ini. Wah mantep ini. Untuk di wilayah Lampung Tengah ini penghasil singkong terbesar. Kita bisa lihat kondisinya untuk di daerah proyek ini, wilayah terluas. Masih banyak singkong tua di daerah sini. Nggak tahu ke depan harga singkong akan semakin hancur atau bisa naik nanti untuk harga singkong di pabrik ini. Nah, ini masih banyak singkong tua itu. Jarang sekali yang menanam padi untuk di luas wilayah di tanah proyek ini. Singkong tua masih banyak. Nah, ini kita bisa memperkirakan untuk satu bulan ke depan kira-kira gimana untuk harga singkong ini. Insya Allah bebrek. Kacau ini kalau tambah bebrek. Campur samin. Nah, ini samin. Itu selendang kuning ora. Selendang kuning. Di sini singkong. Celengnya. Samin. Ini samin yang batangnya putih ini seperti ini. Sampai ujung. Terus sini singkong celengnya. Campur hampir mirip dengan singkong samin dan singkong celengnya. Nah, untuk singkong kasesanya. Gimana mas? Singkong saminnya coba mas, tarikan mas. Yang besar mas. Singkong samin. Nah, singkong samin ini yang besar. Coba diangkatin mas, tolong mas. Nah ini untuk singkong samin. Singkong celengnya mas, yang besar mas. Ini udah ada kok. Gak ada, oh ini yang besar, termasuk besar ini. Ini loh mas. Nah, ini untuk singkong celengnya. Coba mas, singkong celeng. Celeng nih. Mantap mas ya. Mantap, mantap. Masih besar singkong samin apa celengnya mas? Celengnya ya, celengnya, celeng. Masih oke celengnya ya, untuk ya. Di tanah pasir ini. Betul mas. Kalau untuk di tanah sampean gimana mas? Kalau di tanah saya tuh ya. Celeng apa samin? Celeng, celeng mas. Celeng. Masih celeng, sama berarti mas ya. Oke sahabat tuh ya, sekian dulu Wawan Pratama 22. Wassalam.